Datuk Norza yang juga Timbalan Presiden Persatuan Badminton Malaysia menjelaskan BAM akan menubuhkan jawatankuasa khas bagi mengenalpasti punca utama pemain-pemain menarik diri dari persatuan tersebut. Ini ekoran pasangan bergu kedua negara Ho Tien Hau, Lim Kim Wah. Muncul pemain terbaru membuat keputusan keluar dari BAM. Jawatan kuasa khas itu akan berjumpa pemain tersebut untuk mengetahui masalah sebenar yang mendorong mereka keluar dari BAM. Ini amat penting buat BAM untuk mengetahui punca sebenar andai perkara sama berulang selain mengambil tindakan sesuai. When we take in a player, we do a lot of investment, you know. Kita hantar dia pergi ke luar negara, roughly they have 14 tournaments a year. So basically these are investment and we need to know why you leave. Sedangkan bila kita ambil you dulu, kita telah peluang kepada mereka-mereka yang lain tak kita dapat beri. Kerana kita bagi peluang kepada mereka. So, it's not a place where you come and live sesuka hati you lah. Menyentuh mengenai pasangan tersebut yang masih lagi menjalani latihan di Stadium Juara Bukit Kiara, pengurus besar BAM menjelaskan mereka masih di bawah naungan badan badminton itu. Untuk kes Kim Wah dan Hun, mereka masih berlatih di BAM kerana kita belum membuat keputusan lagi. Dan jawatankuasa exit committee ini akan berjumpa dengan pemain-pemain dalam masa minggu ni. Keputusan Hun Tian Hau, Lim Kim Wah keluar dari BAM menyaksikan hanya tinggal Goh Wisham, Tan Wee Kiong menggalas cabaran negara dalam saingan bergu lelaki.